berdoa dulu ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Siapa namanya situ? Bacanya siapa? Cahya. Oh, ini Sambang. Bacanya Ibu. Penarikan. Anu kan udah tak kasih nama. Oh, tapi kan belum pernah ditarik kan? Namanya belum tentu Cahya, Bu. Emang udah lahir? Enggak, belum. Lah, belum ya, belum. Belum tentu nama. Kok tahu laki-laki perempuan dari mana? Ya feeling aja. Oh, keguguran ini? Enggak. Digugurkan. Tapi pernah datang ke mimpi gitu. Oh, enggak bisa, Bu. Enggak bisa itu. Dipercoyo. Tak bersyukur. Ini belum ada nama. Iya, iya. Assalamualaikum. Bajang, ini darah mamamu. Assalamualaikum, Bajang. Ini darah mamamu. Oh, Allah, ini gelap masuk di badannya sama yang malahan. Ayo, perhatikan ya. Assalamualaikum. Oh, ini pendendam sekali. Assalamualaikum. Iya, sabar. Jangan marah ya. Siapa yang marah? Mana ada kuyung di sini? Oh, itu. Liru siapa? Oh, itu nadanya kok lembut ya? Lihatlah ayahku, dia ayahku kan? Lihatlah ayahku, masa ayahku seperti itu aku suruh kalem, gak cocok. Ini tak tarik di badan sampean itu tadi. Iya, aku di sana kenapa ditarik? Yo, sik tenang. Kita sabar. Gak sabar? Iya, tenang, tenang. Ada ujian. Ngomong-ngomong kalau masuk di badan mamamu, kamu apakan mamamu? Ayo coba. Rahasia. Oh, berarti enggak jadi. Sekrit. Oh, berarti mungkin enggak ke, iya, ke mamanya. Iya, enggak masuk ke mamanya. Ke Pak Darno. Orang aku di dalamnya kamu tarik kok. Lah terus ngapain? Lah ngapain? Rahasia coba. Kenapa aku harus tahu? Oh, berarti yo nek rupa dari Pak Darno. Berarti enggak di dalam mamanya. Ya. Aku bikin genit. Kan matanya sangat menggoda laki-laki. Nah, dia cemburu. Cemburu buta. Cemburu buta. Makanya sering cek cok. Cek cok. Salah, paham. Karena sebenarnya ada daya tarik di badannya. Untuk laki-laki. Kamu laki-laki, laki-laki coba lihat ya. Ada daya tariknya tersendiri. Aku buatnya kenis. Mata yuyu dia. Penarik laki-laki. Nah, dia cemburu. Karena dia tidak suka istri yang berselingkuh. Dia tidak suka istri yang tidak setia. Makanya sering cekcok di situ. Semua laki-laki. Coba kamu ngelirik dia, dia udah cemburu. Nah. Enggak mau. Semua laki-laki begitu. Enggak semua, dia terlalu cemburu. Over. Over ya, benar cerdas kamu. Itu kan berarti sayang, berarti itu namanya. Kok pintar ya, kalau cemburu ya, cemburu sayang. Cemburu tuh boleh kalau sewajarnya. Kalau dia enggak sewajarnya. Nah, contohnya. Contohnya gundulmu contohnya. Kenapa kamu masih bisa senyum, eh? Ibu penggoda kamu. Kenapa aku dibuang? Jawab aja. Karena sakit enggak boleh juga. Sakit apa? Anu ini robek apa? Nah, kakaknya itu masih umurnya masih 7 bulan. Yang mana? Aku. Kamu terus kenapa sombong sekali kamu? Aku. Dia, satu keluarga lengkap sombong semua. Aku malu bagian dari keluarga mereka. Kamu gak sombong? Kak. Ngamuan tapi ya? Tapi gak sombong? Kak, apa yang mau aku sombongkan? Lah ya ini mereka tanya. Kan hidup jadi ada yang dia sombongkan. Gak tanya ini. Gimana sih? Berat tapi ngamuan. Nah. Kesiaranmu itu ya. Sabar dikit coba. Gak bisa. Gak bisa, sangat gak bisa. Laki apa cowok sih? Laki apa cowok? Laki apa cowok? Laki apa cowok? Pertanyaanmu itu loh. Pertanyaan tadi pinter itu. Emang laki-laki. Pinter. Aku laki-laki. Kan betul kan? Tidak semua laki-laki. Berarti namanya sabar. Aku gak pernah sabar. Emosi terus aku.
Udah punya. Apa namanya? Namanya sekali gara-gara dia 7 bulan, kok aku yang dimatikan? Kenapa? Harusnya KB kalau belum siap. Sudah kebobolan, goblok berarti kamu. Iya, goblok. Aku enggak suka di sekeliling mereka. Sombong semua. Enggak mau dikalahkan, keras kepala. Aku merasa benar sendiri. Lah kok tahu kamu? Tahu lah aku di sekelilingnya kok. Oh. Coba katain gini udah jengkel mereka. Udah batin ngomong apa sih ini enggak penting sekali. Udah mati belagu lagi ada yang batin kayak gitu. Ada enggak nuduh kamu enggak usah benar sendiri. Mentang-mentang kayak kerdu ya kamu. Loh. Kok sebut merek? Apa merek sih kamu? Kok sebut merek juga? Hei, jangan sebut merek. Waduh. Masuk ya kenapa sini. Aku bisa baca kok? Oh iya. Maaf. Enggak percaya aku sama mata, mulut, hatimu tuh enggak sama. Apalagi otakmu sangat enggak sama. Itu loh mamamu. Ngamuk kok bertentang. Biar aku jengkel kok aku sampai seperti mereka kok. Mereka kan enggak bisa dikalahkan. Oh, aku juga tidak bisa. Kamu kok menurun siapa seperti nah, ini? Iya, menurun kok. Dia, menurun dia. Kok gak ada komanya? Coba lihat lah anak-anaknya keras kepala semua. Aku juga keras kepala. Mungkin menurut sudut pandangmu mungkin. Sudut pandangmu gimana? Aku selalu ngikutin dia kok. Itu kurang ajar itu ikut. Kurang ajar kamu? Tidak. Oh, kamu belum pernah direndahkan keluargaku. Sudah. Kalau urusan merendahkan mereka juara. Juara satu. Dalam iya. Satu pidato tanpa titik koma. Padahal Allah paling benci orang yang sombong. Allah paling benci orang yang benar sendiri dan merendahkan orang lain. Tapi kalian 1, 2, 3, 4 sama, apalagi ini. Ngapain kamu video-video aku ya? Enggak di video. Enggak video, wong ya. Apa sih gitu. Mana sih cat itu? Dia keras kepalanya enggak umum sama seperti dia. Kini? Berarti keras kepala ya? Atos. Oh, kamu. Aku cuma emosi kenapa? Oh, gak kamu enggak atos. Aku enggak atos. Kembung. Makhluk halus dan lembut aku. Tapi emosi. Ya. Oke. Okay. Apa bedanya? Beda. Emosian sama keras kepala. Keras kepala tuh enggak bisa dikasih tahu. Kalau emosi. Aku masih bisa. Aku gini-gini juga punya orang tua aku. Orang tua yang menyayangiku, merawatku, melatihku. Siapa? Dukun. Ada siluman. Oh. Kok dukun melatih gimana? Dukun kok melatih sih? Bicaranya dukun itu. Kok kamu? Itu dukun itu. Enggak, dia bukan dukun. Enggak terus. Dia hanya orang yang tidak punya pendirian. Iku dukun apa kamu senang? Apa kamu bangga? Enggak enak aja kamu udah bunuh aku. Aku enggak terima, semakin aku buat mereka serangka, semakin aku buat mereka tidak bisa terkalahkan. Biar sombong. Nanti ketika meninggal biar di bleng sama mereka. Kok ya pinter temen kamu ini? Apa yang disombongkan di dunia ini? Harta dari Allah, pacu dari Allah, totolan dari Allah. Apa itu totolan? Totolan. Bahasa totolan. Apa totolan? Makanan. Oh, ini lagi marah ya. Marah. Kok ketawa? Nah ini ketawa. Blayo. Dia saya ingin mentok saya di rumah notol. Makanya itu, ini kan. Nih, pasang wajah emosi dong. Suka tertawa, suka tertawa, suka tertawa. Pasang wajah emosi. Enggak. Enggak, apalagi ini, wah selalu merasa benar. Itu kalem gitu mukanya. Kalem sakal apa? Sakal gelem. Ada isinya. Isi apa? Kebab. Isi. Juga iya. Ayo. Itu tahu apa? Ada. Itu ada. Isinya apa? Dia tidak suka dia nanti, tapi kenapa dia serong sendiri? Laki-laki itu egois. Isinya permen karet tuh kan? Penasaran ini lo tadi. Lihat kan bentuk casing HP-nya sudah melambangkan apa yang diisinya. Tengkorak itu. Masa? Bukan itu. Ruas. Bukan. Bolong-bolong. Tengkorak itu bukan. Itu peta. Itu lo, itu lo saudaramu. Kangen iya. Sama kamu ingin tahu. Aku enggak kangen. Iya, aduh mulutnya cuma janji-janji manis. Syukuran ada manisnya daripada pahit. Daripada janji aja. Aku sebenarnya males di badannya ibuku. Aku enggak kuat lihat keseharian mereka. Malu. Tapi aku harus merusak dia dan keluarganya. Jadi aku kadang-kadang aja.
Gak usah cari aku malu punya keluarga kayak kalian udah. Ini sedih? Enggak. Aku udah punya orang tua sendiri. Atas nama? Jackie Chan. Loh, kenapa ketawa? Katanya mau kenal kan enak. Nanti ini mau sensus. Enggak usah tahu. Udah nanti panggilnya gimana? Enggak usah dipanggil, aku enggak mau dipanggil. Gitu panggilnya. Apa ini garing-garing? Lindu. Lindu gundulmu lindu itu. Terus siapa namanya ini? Namamu Joko. Enggak ada nama, udah enggak usah tanya yang aneh-aneh. Kasih nama Joko ya. Siapa Bu tadi? Cahya. Cahya itu loh namanya. Kamu aja Cahya. Aku enggak usah dinamain. Aku malu punya keluarga kayak kalian udah malu. Malu sama siapa? Pokoknya malu aku. Coba katanya teman enggak punya. Lah iya, kok malu lu malu sama siapa? Malu sama Allah lah. Oh. Gimana sih? Gitu. Oh. Aku malu. Mm. Palingan juga besok kita kalau mati kita kepisah. Aku di surga, mereka ke neraka. Kata. Positif di surga kamu? Positif di surga. Sudah positif. Positif. Sudah punya gembok dan kuncinya. Dapat dari mana? Belum lahir. Tiketnya. Aku belum diazab. Apa yang aku lakukan dosanya ke dia sama dia? Positif ke dia? Sering bunuh orang gitu lah. Iya, dosanya ke dia sama dia, terutama bapakku. Apa pakai baju kuku sama sarung gak cocok? Udah pokoknya aku malu. Gak usah cari aku. Tadi kamu positif. Udah bunuh aku, berarti dia ngusir aku ya. Gak usah cari-cari. Marah-marah gak capek? Gak, emang aku suka marah-marah. Dia cari aku tuh bukan karena kasihan, bukan karena pengen ketemu aku. Terus, karena apa? Ya biar di badannya enak aja. Dia takut tambah menyakiti. Suka marah kok pengen masuk surga. Padahal aku cuma meniupkan. Aku cuma meniupkan. Suka marah kok pengen masuk surga. Ya kan aku gak dihidupin. Goblok kamu. Katanya pinter tadi, kok bilang goblok? Tadi pinter, sekarang goblok. Hei, goblok data. Gobloknya kagetan. Jantungan, dimarahin terus. Gak usah cari aku dah, pokoknya kamu ibu pembunuh yang membuang aku. Nikmati saja kamu sama anak-anakmu. Bangga kan sekarang kamu? Senang kan aku bisa terpisah dari kalian? Aku juga senang. Setidaknya aku terhindar dari api neraka. Koma dulu. Gak ada. Ambil napas dulu. Setidaknya aku terhindar dari api neraka. Aku malu. Kalian kalau nggak memperbaiki diri, tuh, apa yang bisa disombongkan? Semua dari Allah. Ngeri. Iya Mas Bagas. Lepasin aku. Aku nggak mau melihat muka-muka mereka. Cuy. Emang? Gak mau kok ngomel dari tadi. Ini mau disempurnakan. Apa dari tadi aku melihat mereka? Enggak kan? Paling cuma sekilas. Malu aku. Mamanya sama ayahnya, adiknya, semuanya. Kamu itu di sini, mau ditaruh di sini daripada nyakitin orang terus. Kenapa? Kan aku gak nyakitin orang lain. Aku nyakitin ibuku sendiri. Kenapa nyakitin keluargaku? Nah. Dia juga nyakitin aku kok. Kenapa? Orang kok maunya nyakitin tapi gak mau disakitin. Aneh. Terus. Aneh. Sabar. Terus. Aneh. Terus. Ya. Pokoknya aku jaga, kenapa sekarang nangis mimpi? Dulu gak ada pertimbangan, langsung hilangkan saja. Mending kamu yang hilang. Udah tahu abis brojol ya, mana lagi. Aku yang dibunuh. Bablas. Males. Kamu bisa hidup atas membunuhku, mamaku. Kalau kamu gak bisa memperbaiki diri, gak bisa lebih rendah, gak bisa lebih low profile, bahaya kamu. Tuh dikasih tau aja gini. 1, 2, 3, 4 tuh gak bisa santai. Gini. Harus aku lebih dari kalian. Aku malu makanya udah kemarin aku gak dianggap anak. No problem, why not? Apa itu? Tidak masalah, kenapa tidak? Oh, tak kira total donat. Gak lucu, dia membunuh. Biarkan saja orang kayak gitu hidupnya gak bakal enak. Meskipun uang ada terus, tapi hatinya tidak tenang. Ada aja masalah tiap hari, ada aja. Pokoknya Allah murka sama ini. Aku malu, beneran aku malu sekali. Kok pointer sekali sih kalau ngomong siapa? Aku malu.
Lah iya, guru lesnya itu lo siapa? Lo ada siluman yang lebih sayang sama aku. Kenapa ketika orang tua manusia aku tidak mau menerimaku, ada siluman yang mau menerimaku? Dia mengajariku semuanya. Dia sayang sama aku. Aku suka digini-gini. Kasih nama siapa? Gak usah tahu. Oh, siluman gak usah tahu namanya. Siluman Sur. Gak usah tahu. Tahu namanya. Gak usah ikut-ikut kamu. Enggak ikut. Kamu sama aja membela pembunuh dosa besar. Ya, ayo. Membela pembunuh yang sombong angku tidak mau dikalahkan dosa besar. Iya. Sudah. Sudah, lepasin aku. Gak usah cari-cari aku lagi kamu. Udah buang aku, udah putus hubungan kita. Gak usah anggap aku namu. Lo gue N. Kontak diblokir. Tuh, udah punya anak cowok cewek, udah lengkap. Gak usah cari aku lagi. Kenapa? Udah lama juga kok. Iya. Aku udah punya kematian sendiri. Oke. Sudah langsung pergi gitu ya. Enggak kemana-mana. Gak usah tanya aku jengkel udah. Yes. Oke. Iya. Ojo kaget bu kabeh ngene. Pertama wis pol. Lek pertama ngene nanti lek sambang sudah beda lagi. Sambang pertama masih emosi. Tapi mau, tapi masih emosi. Nanti kedua insyaallah. Tapi yang diomongin bener, Bu. Lah enggak tuh. Mesti bener gak ya wong ini takoni.